Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Upacara wisuda program sarjana ke-25 Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Kalimantan Timur sesi kedua hari Selasa tanggal 17 November tahun 2020 segera dimulai. Sidang Senat Terbuka Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Kalimantan Timur sesi kedua dibuka oleh Ketua Senat IKIP PGRI Kalimantan Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, rapat senat terbuka wisuda program sarjana ke-25 Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Kalimantan Timur dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sambutan-sambutan. Sambutan pertama oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 11 Kalimantan, Bapak Profesor Dr. Insinyur Udiansyah MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur Kalimantan Timur, yang saya muliakan Ketua Senat beserta anggota IKIP PGRI Kalimantan Timur, Rektor, para Wakil Rektor, para dosen dan tenaga kependidikan PGRI Kalimantan Timur, Ketua PGRI Pusat, Ketua YPLP PGRI, Ketua PGRI Kalimantan Timur dan PGRI Samarinda, yang saya hormati pimpinan PTN maupun PTS yang sudah hadir pada kegiatan ini, hadirin hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, saya memohon maaf tanpa merasa hormat saya. Dan tentu saja para wisudawan yang berbahagia bersama orang tua, keluarga, suami ataupun istri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rabbil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebagai insan yang beragama, mari kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya itulah kita bisa mengikuti acara wisuda IKIP PGRI Kalimantan Timur walaupun saya hanya lewat daring saja dan yang lainnya mungkin lewat luring. Bapak Gubernur, hadirin hadirat dan para wisudawan yang berbahagia. Pak Camat pergi ke Pulau Derawan. Pak Yoga dan Ibu Bunda hanya di Kebalikpapan. Selamat kepada para wisudawan. Semoga wisuda ini awal kesuksesan kalian. Terima kasih. Jadi pada kesempatan yang utama saya ingin mengucapkan selamat kepada para
Arabi Sutrawan atas keberhasilan ini. Tadi telah banyak pesan yang disampaikan oleh wakil kawan. Nah, itu juga merupakan pesan-pesan saya. Karena tadi luar biasa pesan tersebut. Bahwa wisuda ini bukan akhir dari pembelajaran. Nah, itu mohon ditindaklanjuti. Kemudian yang kedua, saya ingin pesan juga kepada para alumni yang sebentar lagi akan wisuda ini. Jadilah kalian alumni yang berkarakter. Alumni yang berkarakter itu adalah alumni yang tangguh, alumni yang penuh disiplin, alumni yang tidak mudah menyerah, dan alumni yang luar biasa. Ini harus tetap dipupuk dan dikembangkan, karena sifat-sifat yang positif itu ada di dalam diri para wisudawan semua. Sementara sifat-sifat yang negatif, mohon dijauhkan dari diri kalian. Itu artinya kita bisa menjadi alumni yang berkarakter. Yang kedua, saya ingin pesan, jadilah alumni yang berkapasitas. Alumni yang berkapasitas itu artinya kita mengisi kepala kita, mengisi jiwa kita dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Saya meyakini para wisudawan sudah diberi pengetahuan dan keterampilan oleh para dosen maupun secara mandiri. Nah, kemudian ditambah dengan sikap integritas yang tinggi, maka ini akan menjadi kapasitas yang luar biasa. Sehingga para wisudawan itu mempunyai kompetensi yang luar biasa. Yang ketiga, jadilah alumni yang bisa. Jadi alumni yang berdaya saing, kita menjadi alumni yang mempunyai kelebihan daripada yang lain. Tadi kalau bisa teman bisa lembur 3 jam, kita 4 jam. Lembur 5 jam, kita bisa 6 jam. Seperti itu secara fisik. Kemudian secara pengetahuan, misalkan kalau teman kita bisa bahasa Indonesia, maka kita bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau teman kita bahasa Indonesia, bahasa Inggris bisa, maka kita harus bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab, misalkan. Nah, kalau kita sudah mempunyai kapasitas ini, ditambah kita mempunyai karakter yang baik, dan kita mempunyai mampu berdaya saing, maka kita pasti bisa memenangkan pasar kerja di era pandemik dan era industri 4.0 ini. Selanjutnya, saya juga berharap kepada para wisudawan, karena kalian ini sudah menjadi sarjana, sudah menjadi orang mempunyai pengetahuan yang tinggi, maka saya berharap jadilah pelopor penerapan protokol kesehatan. Kita bisa memberikan edukasi kepada kawan-kawan di masa pandemi COVID-19 ini. Jangan malah kita yang menjadi sumber penularannya. Karena virus COVID-19 ini sangat kecil, tidak bisa dilihat, maka salah satu cara yang ampuh untuk mengatasinya adalah seperti anjuran pemerintah dengan 3M. Mencuci tangan secara teratur dengan air mengalir, dengan sabun, kemudian memakai masker, kemudian menjauhi kerumunan. Ini perlu edukasi yang terus menerus kepada masyarakat, dan
saya berharap kalian bisa menjadi pelopornya untuk penerapan protokol kesehatan ini. Selanjutnya, saya berharap kepada IKIP PGRI Kalimantan Timur, walaupun tadi sudah dilaporkan bahwa semua prodi yang meluluskan ini sudah terakreditasi B. Institusinya pun, perguruan tingginya pun sudah juga terakreditasi B. Walaupun sudah terakreditasi B, kita harus jangan puas terhadap kondisi ini. Apalagi kondisi sekarang ini, dengan adanya kebijakan Mas Menteri, dengan peraturan Menteri 357-nya itu yang terkenal dengan sebutan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ada tiga hal bagi perguruan tinggi swasta yang bisa kita ambil kebijakan ini. Yang pertama itu pembukaan program studi. Jadi pembukaan program studi itu sekarang ini bebas bagi perguruan tinggi yang terakreditasi B institusinya. Bisa kita membuka program studi, hanya saja bukan untuk prodi kesehatan dan pendidikan. Nah, oleh karena itu, saya supaya IKIP PGRI ini bisa membuka prodi yang bebas tadi, dengan akreditasinya sudah B, perlu ditingkatkan statusnya dari institut pendidikan menjadi universitas. Nah, ketika menjadi universitas, maka prodinya bukan hanya pendidikan. Ketika institut, maka lebih banyak ke pendidikan. Sehingga peraturan pemerintah tadi bisa tidak berlaku di IKIP PGRI. Karena di sana sudah menyebutkan membuka prodi baru tadi bukan untuk kesehatan dan pendidikan. Yang kedua, program Mas Menteri itu adalah akreditasi diperpanjang secara otomatis. Asal saja kecukupan dosennya cukup, rasio dosennya tadi baik saja, seperti dilaporkan Pak Rektor tadi, kemudian tidak ada laporan masyarakat. Nah, kalau demikian, akreditasi pasti akan diperpanjang secara otomatis. Kita tidak disibukkan lagi untuk menyiapkan dokumen akreditasi, tetapi akreditasinya langsung diperpanjang oleh BANPT, Badan Akreditasi Nasional. Nah, oleh karena itu, kita jangan terlena dengan kondisi ini. Saya berharap IKIP PGRI Kalimantan Timur bisa meningkatkan peringkat akreditasinya. Kalau tadi sudah B, kalaupun tidak bisa menjadi A, berubahlah menjadi paling tidak sangat baik. Karena B dengan saya sangat baik itu berbeda. Nah, oleh karena itu, kawan-kawan bisa mengisi yang namanya ISK, Instrumen Suplemen Kecukupan, sehingga akreditasinya bisa sangat baik. Bapak Gubernur, hadirin hadirat, para wisudawan yang berbahagia. Terakhir, saya ingin berpesan kepada para wisudawan, kesuksesan itu tidak akan datang tanpa perjuangan. Kesuksesan itu tidak akan diraih tanpa kerja keras. Dan kesuksesan itu tidak akan bermakna tanpa doa dan restu orang tua. Oleh karena itu, setelah wisuda ini, bagi adik-adik yang belum bekerja, datanglah kepada orang tua, minta restu dan doa orang tua, kemudian berjuang, bekerja keraslah. Saya meyakini kalian bisa menjadi orang yang sukses. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam lemari papan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon berkenan dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwami thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sambutan selanjutnya yakni oleh Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Pusat kepada Bapak Profesor Dr. Supardi USMM MPD waktu dipersilakan. Para dosen, mahasiswa sekalian yang kita sama-sama banggakan. Juga para undangan, para orang tua, wali, mahasiswa yang kami hormati dan kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Ibu Bapak yang sudah mempercayakan putra-putrinya untuk dididik di IKPG Kalimantan Timur. Seluruh panitia yang telah susah payah mengupayakan penyelenggaraan kegiatan wisuda secara tatap muka dan di kampus sendiri, ini adalah suatu wisuda pertama yang dilaksanakan di kampus di IKPG Kalimantan Timur di era pandemi COVID-19 lagi. Ini suatu pekerjaan yang tidak mudah. Namun demikian, alhamdulillah kegiatan wisuda ini juga terselenggara insya Allah dengan baik dan lancar sampai akhir, dan juga sudah mendapatkan izin secara resmi dari tim gugus COVID-19, dari polisian dan sebagainya, karena kegiatan wisuda kali ini yang kita saksikan bersama dan kita bersama di pagi hari ini, biarpun diadakan di apa namanya secara tatap muka, juga diadakan di kampus sendiri, ini juga memenuhi protokol kesehatan. Ini tentunya memerlukan energi yang ekstra dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan. Suatu catatan tersendiri buat saya, Ibu Bapak dan hadirin sekalian, bahwa atas nama pengurus JPLP PGRI Pusat sebagai badan penyelenggara dari IKPG Kalimantan Timur ini, menyambut gembira dan sangat mendukung penyelenggaraan wisuda di kampus sendiri ini. Karena dengan demikian, secara tidak langsung, biar yang menyaksikan kondisi keindahan, kebersihan kampus IKPG Kalimantan Timur ini tidak hanya mahasiswa, tetapi orang tua juga bisa menyaksikan. Dan saya yakin nanti, ini keyakinan saya yang saya sampaikan dari pagi dengan ada laporan penyelenggaraan wisuda di kampus ini, banyak tempat-tempat untuk apa nama spot-spot pengambilan foto di kampus ini. Sangat beda kalau dilakukan misalnya di hotel, kan sangat terbatas dan hanya studio. Di sini nanti banyak pojok-pojok yang bisa diambil untuk mengabadikan momen keindahan Anda sekalian. Karena kebetulan kampusnya ini kondisi topografinya yang apa konturnya sangat apa namanya bagus, indah, dan dikelola dengan baik oleh pengelola, dalam hal ini rektor yang lama dan BPH, menjadi indah, didedikat Enfield, diratakan sehingga kemudian penggunanya jadi biasa gitu, tapi jadi bangunan tertata indah ditambah dengan taman-taman yang apa nama mungil kecil tapi asli, sangat estetik saya kira. Sehingga tidak heran kalau tadi juga dalam kondisi ini kemudian kampus IKPG Kaltim juga diberikan anugerah sebagai kampus yang bersih dan kampus yang indah. Saya kira itu terutama itu salah satu. Jadi besar sih boleh, tapi kalau tidak terawat nggak apa. Tapi ini saya kira kecil-kecil sih enggak. Ya sedang bagus, tapi sangat mengenal dan indah. Itu sangat. Saya juga beberapa, saya 3 kali kalau nggak salah kesini ini juga terkesan tersendiri dengan penataan kampus luar biasa saya kira itu. Itu apresiasi yang tinggi dan penghargaan yang tinggi untuk para pengelola khususnya Pak Rektor dan BPH. Untuk itu sedikit ada pantun ini untuk para wisudawan dan para pengelola. Boleh ya saya bacakan ya, karena tadi Pak LD pohon mangga berdiri di sumur. Pohon pepaya berdaun sirih tumbuh di setiap sisi. Bangga dengan IKPG Kalimantan Timur, kampusnya bersih dan banyak prestasi. Satu lagi ini untuk para pimpinannya. Kembang puri dicampur madu bergizi tinggi
Jatim dulu dipimpin Pak Kasdi banyak prestasi. Dipimpin Pak Suryansah semoga semakin jaya. Ini artinya amanat sekali ke Rektor yang baru ya, harus jadi harus jauh lebih bagus lagi ya, harus berkembang lebih bagus lagi sehingga dan nantinya yang sekarang masih ikip nanti di bawah pimpinan Pak apa namanya Pak Suryansah di bawah binaan Pak Kasdi sebagai ketua BPH, kami berharap ke depan ikip PGRI Kaltim ini juga bisa menjadi universitas PGRI Kaltim. Ya, boleh tepuk tangan ya. Dan ternyata ini sudah dimasukkan dalam rencana. Insya Allah mohon dukungannya nanti Pak Gubernur yang mewakili bahwa dalam jangka menengah bahwa IPG Kaltim akan merubah bentuk menjadi universitas dengan target di tahun 2025. Dan dalam waktu dekat, jangka pendek, insya Allah bagaimana disampaikan juga oleh LDK ada peluang dan sekarang sudah dimulai dimotori oleh ketua BPH yang memang sudah handal dan banyak pengalaman mengelola PGRI Kaltim dari tidak ada menjadi ada karena beliau adalah sebagai salah satu pemimpin sendiri gitu. Makanya saya bilang dari tidak ada menjadi ada gitu. Dari kecil menjadi besar gitu. Dan seterusnya akan juga mengajukan pembukaan program studi magister ilmu keolahragaan ya. Mohon dukungan dan nanti barangkali doa bersama agar supaya apa yang direncanakan ini bisa segera terwujud. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, khusus untuk para wisudawan, kami ucapkan selamat ya. Juga pada orang tua wali mahasiswa, saya ucapkan selamat juga ya, karena tidak mudah apalagi adik-adikku anak-anakku sekalian melanjutkan studi di era pandemi ini di mana pembelajaran tidak bisa tatap muka, banyak dengan pembelajaran jarak jauh diupayakan dengan daring. Pembelajaran daring itu kepanjangannya dalam jaringan. Jadi PJJ itu sebetulnya ada dua, ada daring, ada luring. PJJ daring itu PJJ dalam jaringan yang belajarnya atau komunikasinya melalui internet, seperti tadi yang disampaikan sambutannya Pak LLD itu adalah daring. PJJ luring itu PJJ offline, PJJ tetapi tidak menggunakan daring, misalnya belajar dengan modul yang dikirim ke ibu bapak atau anda misalnya, atau misalnya menggunakan LKS dan sebagainya. Sedangkan kalau pembelajaran bertemu dengan dosen namanya tetap buka. Nah ini di era pandemi tidak mudah dan anda bisa menyelesaikan sehingga pada hari ini bisa diwisuda. Alhamdulillah itu suatu hal yang luar biasa dan kami pesan saja bahwa mohon ilmu yang sudah anda dapatkan di IPG Kaltim ini bisa diamalkan di masyarakat, anda kembangkan, jangan hanya diamalkan tapi dikembangkan, ditularkan karena anda juga banyak di pendidikan. Semoga menjadi berkah buat anda dan berkah untuk para dosen yang telah menjadi anda dan berkah untuk IPG. Saya kira itu dan yang terakhir barangkali saya titip pesan barangkali pada Pak Gubernur dan seluruh jajaran Pemda, stakeholder masyarakat yang ada, kami titip IPG Kalimantan Timur sebagai suatu aset lembaga pendidikan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, aset PGRI, etalase PGRI, alat perjuangan PGRI dalam rangka turut serta menjaga anak bangsa supaya bisa dibantu, dirawat dan fasilitasi Pak Gubernur atau Pak Kadis yang mewakili ya, supaya bisa lebih eksis dan berkembang lagi ke masa yang akan datang. Saya kira itu dan kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya akhiri kesepian tiada kekasih. Cukup sekian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya dari Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili oleh Bapak Dr. Andes Armin MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama permohonan maaf
bahwa semestinya Bapak Gubernur pada kesempatan yang berbahagia ini bersama kita, namun beliau pada saat bersamaan berada di luar kota, di Yogyakarta, dan amanah sambutan beliau insya Allah akan disampaikan oleh kami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Yayasan PLT Perguruan Pendidikan PGRI Pusat, Rektor IKIP PGRI Kalimantan Timur, para sivitas Akademi IKIP PGRI Kalimantan Timur yang saya banggakan, para wisudawan dan orang tua para wisudawan, Bapak, Ibu, dan saudara hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat melaksanakan wisuda S1 IKIP PGRI Kalimantan Timur. Semoga wisuda ini mendapatkan keberkahan, menjadikan IKIP PGRI Kalimantan Timur selalu terdepan dalam mencetak guru dan tenaga pendidik di Kalimantan Timur. Atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, saya mengucapkan selamat dan sukses atas terlaksananya wisuda sarjana S1 hari ini. Saya ucapkan selamat dan sukses kepada wisudawan dan wisudawati. Semoga ilmu yang didapatkan memberikan manfaat dunia wal akhirat. Amin. Bapak, Ibu, para wisudawan, wisudawati, dan para hadirin yang saya hormati. Saudara-saudara para wisudawan dan wisudawati yang telah menyelesaikan pendidikan, pada hakikatnya baru memulai langkah dan memasuki pengalaman baru, yaitu sebagai seorang lulusan dan alumni yang akan berkiprah dan berkarya dalam pembangunan daerah. Kalimantan Timur sebagai provinsi yang dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan begitu banyak potensi sumber daya alam adalah sebuah anugerah dan peluang untuk kita gunakan sebesar-besar manfaat bagi pembangunan dan masyarakat Kalimantan Timur. Namun potensi tersebut akan menjadi sia-sia apabila kita tidak bersiap diri menjadi masyarakat yang unggul, cerdas, dan produktif. Untuk itu, eksistensi dan peran saudara-saudara alumni dan lulusan IKIP PGRI Kalimantan Timur adalah garda terdepan pembangunan. Di tangan saudara-saudara, anak-anak kita akan menjadi generasi impian pemegang estafet pembangunan. Karena saudara-saudara, insya Allah, akan diberi amanah sebagai pendidik, guru sekaligus pengajar masa depan sesuai ilmu yang saudara miliki. Bapak, Ibu, para wisudawan, wisudawati dan para hadirin yang saya hormati. Oleh karena itu, sarjana IKIP PGRI harus berpikir maju, berpikir besar dalam menggagas masa depan bumi etam ini sebagai lulusan di daerah. Saudara-saudara harus percaya diri, bersemangat bahwa lulusan IKIP PGRI adalah personifikasi diri yang memiliki kapital individu yang lengkap. Kepada sivitas akademika IKIP PGRI Kalimantan Timur, saya berharap untuk terus meningkatkan kualitas
dan produktivitas lembaga pendidikan, karena di masa depan akan penuh tantangan dan kompetisi, di mana kita telah memasuki revolusi industri 4.0, satu budaya peradaban baru yang sangat erat kaitannya dengan kecakapan, skill, dan teknologi. Bapak, Ibu, para wisudawan wisudawati, dan para hadirin yang saya hormati. Kalimantan Timur adalah masa depan kita. Begitu juga Indonesia. Untuk itu, mari kita selalu optimis. Tunjukkan kemampuan diri dan kompetensi. Kembangkan kemandirian serta berkarya secara profesional. Insya Allah, setiap gerak dan langkah para sarjana dan akan didukung, diharapkan, dan dibanggakan masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses atas wisuda S1 IKIP dari Kalimantan Timur pada hari ini. Selamat mengukir prestasi. Sukses IKIP dari Kalimantan Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Kalimantan Timur tertanda Dr. Insinyur Haji Isran Nur MSc. Wisuda Program Sarjana ke-25 Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Kalimantan Timur tahun 2020 sesi kedua dimulai. Kepada Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Bapak Dr. Suparno MPD dipersilakan mengambil tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daftar panggilan wisuda IKIP PGRI tahun akademik 2019-2020 sesi 2. Program studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga dan Program studi Pendidikan Ekonomi. Secara berturut-turut kami bacakan nama, tempat tanggal lahir, IPK, predikat kelulusan. Silakan berdiri PKO. Sion Saleda, Muara Badak, 22 Januari 1998, 3,9, sangat memuaskan. Sawal, Balikpapan, 1 Februari 1998, 3,49, sangat memuaskan. Mahyudin, Kutai Kartanegara, 3 Juli 1993, 3,28, sangat memuaskan. Arman Dani Akbar, Muara Pahu, 25 Januari 1997, 3,04, sangat memuaskan. Henok Budianto P. Kultom, Tembudan, 6 Oktober 1995, 3,15, sangat memuaskan. Ceri Kristiadi Utut, Samarinda, 17 Februari 1998, 3,33, sangat memuaskan. M. Ikrom Munawar, Samarinda, 10 Desember 1997, 3,23, sangat memuaskan. Alfred Renggo Rutumari, Samarinda, 17 Desember 1997, 3,23, sangat memuaskan. Antonius Ajang Aji, Long Nyelong, 12 November 1996, 3,41, sangat memuaskan. Ari Rismarinda, Lojanan, 27 Agustus 1995, 3,39, sangat memuaskan. Billy Christian, Pelita Kanaan, 1 Juli 1996, 3,47, sangat memuaskan. Fajar Ibnu Ramadan, Selirong,
31 Maret 1997, 3,37 sangat memuaskan. Camelius Lak, Mamaha Tebok, 15 November 1995, 3,15 sangat memuaskan. Maria Gureti Gelu, Dumaring, 25 Agustus 1997, 3,98 sangat memuaskan. Muhammad Fahreja Akbar, Samarinda, 25 Juli 1998, 3,51 pujian. Yulian Rudi Cahyono, Brau, 5 Juli 1996, 3,37 sangat memuaskan. Jainuddin Kota Bangun, 15 Februari 1995, 3,62 pujian. Agustinus Cai Ceka, 1 Juli 1995, 3,23 sangat memuaskan. Bagus Tioko Kutai Kertanegara, 15 Juni 1995, 3,72 pujian. Dina Siti Prawita Supyan Tering, 20 Juli 1998, 3,49 sangat memuaskan. Edwin Silva Brau, 29 Februari 1996, 3,36 sangat memuaskan. Ignatius Ayen Sebidai, 20 Maret 1997, 3,55 pujian. Ilham Taufik Samarinda, 11 Januari 1996, 3,63 pujian. Isni Yulia Giri Mukti, 16 Mei 1997, 3,54 pujian. Jihan Fitrianti Irsad Balikpapan, 27 April 1998, 3,59 pujian. Carolus Subur Maras, 4 November 1995, 3,14 sangat memuaskan. Muhammad Agustiawan Samarinda, 10 Agustus 1998, 3,65 pujian. Resa Aditya Nugroho Brau, 4 Agustus 1998, 3,51 sangat memuaskan. Tutut Dwi Anggraini Kutai Kertanegara, 17 Agustus 1997, 3,35 sangat memuaskan. Hasrullah Handil, 30 Maret 1998, 3,39 sangat memuaskan. Alfianus Mentarang Baru, 23 April 1995, 3,47 sangat memuaskan. Diki Tia Rahman Sebakung Jaya, 20 Februari 1998, 3,37 sangat memuaskan. Heldal Stari Anggraini Sumbersari, 11 Mei 1997, 3,50 pujian. Eka Putri Ningsih Nunukan, 29 April 1998, 3,66 pujian. Nur Anissa Ahda Luaduri, 1 Mei 1996, 3,37 sangat memuaskan. Mukti Pradipta Samarinda, 11 November 1997, 3,53 pujian. F. Monica Valencia Beringin, 30 Januari 1998, 3,49 sangat memuaskan.
Yuliana Daim, Kalu, 27 Juli 1995, 3,37, sangat memuaskan. Risma Nur Aziza, Samarinda, 22 September 1998, 3,31, sangat memuaskan. Dwi Sinta Rahman, Samarinda, 9 Maret 1998, 3,31, sangat memuaskan. Indah Fatmasari, Karangan Dalam, 28 Januari 1997, 3,66 pujian. Novi Felina, Samarinda, 6 November 1997, 3,65 pujian. Rizky Dwi Sapitri, Teluk Dalam, 31 Januari 1997, 3,65 pujian. Anissa Samarinda, 28 Desember 1996, 3,55 pujian. Ariani Elis, Amar Laut, 10 Oktober 1994, 3,19 sangat memuaskan. Indah Arliana, Tanjung Redep, 9 Desember 1998, 3,39 sangat memuaskan. Nur Hakiki, Pasir, 16 November 1992, 3,65 pujian. Maya Novitasari, Gemuruh, 9 Maret 1998, 3,65 pujian. Ferdiana Niung, Kalu, 4 Mei 1997, 3,48 sangat memuaskan. Aliansa Toso, Munawar, 31 Desember 1996, 3,31 sangat memuaskan. Muhammad Saleh, Pemangkih Seberang, 5 Maret 1997, 3,51 pujian. Elizabeth Oktaviana Intansari, Samarinda, 11 Oktober 1997, 3,21 sangat memuaskan. Pleiades Febrian, 11 April 1996, 3,70 pujian. Lilis Wanti, Berau, 3 Juni 1998, 3,43 sangat memuaskan. Maria Diana Foni, Rewas, 2 Februari 1997, 3,51 pujian. Nirwana Liang Bunyu, 26 Juli 1997, 3,71 pujian. Nira Nurfadilah Sebatik, 27 Mei 1998, 3,78 pujian. Stefanus Sot Entala, 29 Oktober 1995, 3,27 sangat memuaskan. Thomas Syukur Kawu, 1 November 1995, 3,26 sangat memuaskan. Tomitius Salut Tunggo, 15 Juni 1993, 3,13 sangat memuaskan. Francisca Ratna Kurniati, Kakor, 7 Desember 1996, 3,45 sangat memuaskan. Balbina Fonita Yati, Cepu, 31 Maret 1997, 3,41 sangat memuaskan. Dirda Liana Rifatul Badiah, Blitar, 14 Juni 1998, 3,76 pujian. Cornelius Satar, Kawu, 23 Januari 1995, 3,21 sangat memuaskan. Vega, Ombau Asa,
14 Februari 1998, 3,45 sangat memuaskan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan janji sarjana. Seluruh wisudawan dimohon berdiri. Panca Prasetya Wisudawan, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Kalimantan Timur, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami para wisudawan IKIP PGRI Kalimantan Timur secara sadar dan bertanggung jawab mengikrarkan Panca Prasetya sebagai berikut. 1. Kami para wisudawan IKIP PGRI Kalimantan Timur adalah tenaga pendidik yang taat dan setia sepenuhnya, serta bersedia tetap membela negara dan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Kami para wisudawan IKIP PGRI Kalimantan Timur senantiasa menjunjung tinggi profesi kependidikan, bersikap terbuka dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu kependidikan selaras dengan pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia. 3. Kami para wisudawan IKIP PGRI Kalimantan Timur senantiasa mengemban usaha kependidikan secara demokratis bagi pembangunan manusia seutuhnya dengan memperhatikan potensi anak didik dengan cinta kasih. 4. Kami para wisudawan IKIP PGRI Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas sanggup bekerja dengan jujur, berdisiplin, bertanggung jawab dan penuh pengabdian. 5. Kami para wisudawan IKIP PGRI Kalimantan Timur senantiasa menjunjung tinggi nama baik alma mater, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Kalimantan Timur. Semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan meridhoi kami dalam upaya mengamalkan Panca Prasetya ini. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri diikuti oleh seluruh wisudawan.
wisudawan dimohon duduk kembali. Sidang Senat Terbuka Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Kalimantan Timur sesi kedua ditutup oleh Ketua Senat IKI PGRI Kalimantan Timur. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, rapat Senat Terbuka Wisuda Program Sarjana ke-25 Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Kalimantan Timur dengan ini dinyatakan ditutup. Baik, dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara, maka berakhir pulalah upacara wisuda program sarjana ke-25 IKI PGRI Kalimantan Timur tahun 2020 sesi kedua. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Kami dari panitia penyelenggara memohon maaf jika dalam pelaksanaan wisuda program sarjana ke-25 ini terdapat kekurangan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.